Ada apa? Istri anda bentuk aku. Keracunan makanan aku masak. Gimana? Gimana? Di dalam. Sini dulu ya. Ibu mau ke belakang dulu. Sini dulu. Bukannya tadi sama kamu? Iya, Mak. Tapi pas habis disuapin, Zahiranya gak ada, hilang. Hilang? Hilang kemana? Hilang? Hilang di mana? Ibu macam apa kamu ini? Di situ kamu ngeramah. Makanya mangkrit-mangkrit jangan main di luar. Ada apa ini? Mangkrit-mangkrit kumpul di depan pintu. Kamu tahu gak? Istri kamu ini telah menghilangkan anak kamu. Kamu ini urus satu anak saya tidak becus. Iya, Bang, maaf. Bapak juga. Ibu, urus satu cucu aja tidak becus. Biarin, satu kampung ini akan saya kumpulkan. Belum tahu siapa saya. Ini pakai di baju anakmu biar nunggu selama. Apa sih, Ma? Ini kan sirik. Ini cuma mitos tahu, dilarang sama agama. Kamu tuh kalau dibilang orang tua ngayal aja. Sudah pakai aja biar nunggu selama. Pening deh. Ini kan cuma sirik. Yaudah deh, Ma. Zahira! Zahira! Di mana kau nak? Zahira! 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 Di mana kamu nak? Zahira! Zahira! Sampai ini, Pak. Yaudah. Makasih ya, Bang. Iya, sama-sama, Mak. Cantik amat kamu pakai kebaya. Mana, Bang? Itu kamu gak lihat di depan saya nih, kebaya merah. Itu kan kuntilanak, Bang. Hah, masa saya ngelantik perempuan kebaya merah? Cantik sekali kamu. Zahira!
bisa jaga kamu dengan baik. Zahira, kamu di mana, Nak? Pulang, Zahira. Maafin ayah, Zahira. Kalau kamu pulang, ayah pasti sadar, Zahira. Maafin ayah, Zahira. Pulanglah, Nak. Anak hilang tahu? Iya, si Zahira itu kan hilangnya misterius banget ya. Iya, aneh, serem. Serem banget pokoknya. Itu ada apaan? Putih-putih. Mana enggak ada apa-apa? Lihat enggak? Mana itu sih? Ada putih-putih. Oh, iya itu. Kamu. Sabrina, Cecil, tunggu. Ah, kalian. Pikir mah hantu. Pulang bareng yuk, takut nih. Hayu, aku juga takut nih. Iya, aku juga. Sama. Yuk. Kayak Zahira sih. Zahira makan apaan itu? Zahira, kamu makan apaan? Ayo pulang. Lagi-lagi dia. Jalan pagi yuk. Ah. Kamu. Ma. Sini, Ma. Ma, sini. Ada apa sih? Itu, Ma, Zahira, anaknya. Mana? Bawa sama nenek-nenek kebaya merah. Enggak ada Zahiranya, itu kan bunga. Ada, Ma, itu ada Zahira di bawah. Kamu tuh pagi-pagi aja udah ngelindur. Masa sih aku salah lihat? Tadi aku lihat Zahira deh. Ngapain bang, tidur di kuburan? Bang. Bangun bang, kenapa tidur di kuburan? Bang. Bang, kok tidur di kuburan bang? Kok saya bisa di sini? Tadi malam saya ngojek. Ya, abang gimana ceritanya? Ngaco, tadi malam saya ngelarik ojek. Ya udah bangun bang, siang. Bangun bang. Siang bangun bang, bangun udah, bang. Saya mau ke pasar dulu. Ngapain sih? Mending ke rumah Davina yuk, ngerjain PR. Yuk ngerjain PR di rumah gue aja. Iya yuk, gue juga belum bisa nih. Ayo, yuk. Mas Sultan ngapain tuh gue lewat? Jadi anaknya kali ya? Biarin aja tuh si Sultan anaknya hilang. Orang kaya sok sombong, syukurin dia. Gak boleh ngomong begitu, Pok. Itu kan gak baik ngomongin orang. Iya, Pok Ati, gak boleh gitu. Iya, tahu nih si Empo bisa aja. Gak boleh gitu, Pok. Ada apa sebenarnya yang terjadi di kampung ini? Sepertinya ada yang tidak beres nih. Ngapain sih kita
kayak gini juga. Kalian juga, Sisil mau ngetek PR. Ih, males banget. Biasa ngapain sih, Sisil? Ya, tunggu aja. Yuk. Buset, muka gue disembur. Gila yang gue ayah jahat, gue apa ini?
Enggak, Bang. Kenapa kamu ganggu-ganggu lagi? Kamu mau dengar aku akan berikan kamu rumah, mobil, semuanya buat kamu, sayang. Si Abang, kebiasaan ya, kalau mau suka berisik, gak gitu dong, tau. Tinggalin aja kali ya sendiri. Akan aku belikan tanah yang luas, sayang. Semuanya apa yang kamu minta aku berikan untuk kamu, sayang. Abang yang abang tahu malah petaka kampung ini. Cepat ceritakan kepada warga. Iya, Nek. Lapor komandan. Ronan kasih tahu Oba yang meninggal telah ditemukan. 86. Kita harus bilang orang tua kita, biar dimusnahkan aja kampung aneh itu. Jangan dong, kan aku masih penasaran sama hantu itu. Enggak, kita tetap bilang ke orang tua kita. Ayo, kita kasih tahu orang tua kita saja. Ayo, jangan yuk, dong. Yuk, yuk. Jangan dong. Kalau gitu, mari kita lihat sama-sama. Kalau begitu, kita cari aja bersama-sama. Ayo.
sini. Ini petunjuk dari Fitri. Berarti kita harus segera ke sana. Kami kembalilah kau ke alammu, Fitri. Baliklah kau ke alammu. Ikhlaskan semuanya. Kami akan mengiringimu dengan doa untuk kembali ke alammu. Wa huwal aliyul azim.